Al Iman TV Sarana penyubur keimanan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi an anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله كتاب سا melanjutkan كان كتاب kita dari kitab al-wajiz fi kitab Kita sekarang sampai pada pembahasan sunnah-sunnah memasuki kota Mekah. Kalau kita eh, berangkat umroh atau berangkat haji, setelah di Mikot kita mulai Italia, terus bertalbiah dan boleh berzikir, boleh berdoa, boleh baca Quran. Nah, sampai akhirnya mendekat ke Mekah dan mau memasuki bumi Mekah atau mau memasuki kota Mekah sesungguhnya kota Mekah adalah kota yang sangat mulia sampai Rasulullah saw menjelaskan eh, salat sekali di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 ribu kali di luar tanah suci kalau salat sehari zuhur asar maghrib isya subuh itu kan sehari sehari sholat di masjidil haram berarti lebih baik dibandingkan dengan 100.000 ribu hari kita sholat di negeri kita Indonesia ini lah seratus ribu hari itu lebih dari 273 tahun sehari sholat di sana lebih baik dibandingkan dengan Salat 273 tahun Di Indonesia Itu luar biasa gitu. Umur kita gitu, Paling mentok Atau umur se se secara umum Umur umat Rasulullah SAW Itu gitu, 60 sampai 70 Yang lebih daripada itu Sedikit beberapa orang saja yang umurnya lebih dari 70 yang umum umat Muhammad SAW umurnya adalah 60-70 lah salat di Masjidil Haram sehari lebih baik dibandingkan dengan salat di negeri kita ini 273 tahun lah kalau empat hari ya jelas lebih dari 1000 tahun Nah, itu menunjukkan keistimewaan Tanah suci Mekah atau keistimewaan Masjidil Haram Nah sampai gitu, saking istimewanya untuk masuk ke kota Mekah itu disunahkan berbagai hal. Itu yang akan kita bahas ini. Jadi memasuki kota Mekah disunahkan beberapa hal. Kita baca itu sunanu tuhulim Mekah. Sunnah-sunnah untuk memasuki kota Mekah al mabitu bi bermalam dulu di lembah dulu ya dulu lembah namanya Zituah dataran rendah perbatasan kota Mekah waktu itu namanya Zituah. nah bermalam di situ dulu Walid Disalu Liduhuli dan yang kedua mandi untuk memasuki kota Mekah. Jadi misalnya misalnya sampai di Ritua sore hari tidak mandi tidak apa, apa bermalam di situ. Nah mau berangkat mandi dulu karena sunnahnya mandi itu mandi untuk memasuki kota kota Mekah. Nah, mandinya di mana ya otomatis di Rituas itu di lembah itu dan dulu ada di zaman Nabi ada sumur di situ nah Rasulullah SAW mandi dengan air yang dari sumur di situ. nah tapi mandinya mandi karena mau memasuki kota kota Mekah yang ketiga waktu Khuluha Naharon nah masuk ke kota Mekah siang hari itu sunnahnya nah masuk ke kota Mekah sunnahnya siang hari. Ya, Rasulullah SAW bermalam dulu di situ, seandainya eh, siang malam sama saja, maka ya tinggal masuk, kan gitu. Tapi ternyata Rasulullah SAW bermalam sampai akhirnya sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh, sudah eh, matahari terbit, kemudian eh, uh, sudah meninggi kemudian baru memasuki kota Mekah. 6. An-Nafi kola dari Nafi kola ia berkata karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma jika dakhala adnal haram amsaka anit apabila eh uh, masuk ke lembah yang lebih rendah daripada tanah suci menghentikan talbiyahnya. Sumaya bitu biri tua lalu bermalam di situ, yaitu di lembah yang namanya di tua. lebih subha lalu sholat subuh. Wayar dasilu dan mandi sebelum berangkat. Ya, gitu wa yuhaddithu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dan Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu yaitu sampai di perbatasan kota Mekah yang paling rendah lembahnya yang namanya di tua bermalam di situ nah sampai pagi sholat subuh nah mau berangkat itu mandi nah kemudian eh, tadi kan sudah mencakup tiga hal ya yang pertama bahwa bermalam di, di itu wah, di perbatasan yang kedua ya, mandi kalau mau berangkat mau memasuki kota Mekah yang ketiga berangkatnya atau memasuki kota Mekahnya dari, dari tua itu adalah siang berikutnya tuhulumaka ulia. masuk ke Mekah maksudnya masuk ke Mekah di sini eh, memasuki wilayah Masjidil Haram ya yeah. Nah, minat ula dari eh, dataran Mekah yang paling tinggi. Dari dataran Mekah yang paling tinggi. Dari dataran Masjidil Haram yang paling tinggi. Gitu. Ya. Nah, kalau kita di Masjidil Haram sekarang, Masjidil Haram sekarang itu kan sangat luas, gitu ya. Sangat luas, gitu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita di sisi ini, itu Keluar gitu, kemudian tambah turun, tambah turun, tambah rendah. Tapi kalau kita keluar di arah sebelah sana, keluar tambah naik, tambah naik, tambah naik. Kan itu ya? Nah, misal itu yang sekarang, eh, sering kita ketahui gitu ya. Kalau kita keluar di pintu yang mengarah ke Misfalah, nanti tambah turun, tambah turun, tambah turun. Tapi kalau kita keluar menuju ke Ajiat, jalan Ajiat itu begitu keluar dari masjid, terus tambah naik, tambah naik, tambah naik. Nah, Rasulullah SAW memasuki memasuki Mekah atau memasuki Masjidil Haram itu dari dataran yang paling tinggi. Gitu. Mekah minathaniyatil uliyah, Tukhulu gitu li hadis ibnu Umar kola berdasarkan dengan hadis ibnu Umar radhiyallahu anhi ia berkata karena Rasulullah saw selama yadukhulu minat thaniyatil ula yadukhulu minat thaniyatil ulia wa yakhruju minat thaniyatil sufla gitu. adalah Rasulullah saw memasuki Mekah maksudnya Masjidil Haram sekarang itu dari dataran yang tinggi dan kalau keluar keluarnya dari dataran yang rendah nah itu berikutnya ayuqat yumna indatu masjid mendahulukan kaki kanan apabila masuk ke masjid nah dan tidak hanya di masjidil haram dalam bab ini kita memasuki masjid manapun disunahkan untuk mendahulukan kaki yang kanan wayakulu dan berdoa dan doa ini juga boleh dibaca di masjid manapun ya doa masuk masjid ya nah doanya yang dibaca oleh Rasulullah yang berkaitan dengan ibadah ini auzubillahiil azim wa biwathihil garim wasultanihil qadim minasyaitanil rajim allahumma salli ala muhammad Wasallim sallim allahumma iftah li abwaaba rahmatik Nah, diperhatikan. Yang pertama, berlindung kepada Allah dari empat hal. Eh, berlindung kepada Allah menyebutkan empat hal. A'udzubillahil azim. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung. Gitu. Wabi wajihil karim. Berlindung kepada wajah ke kepada uh, wajah Allah yang maha mulia. Wasultanil qadim. Dan berlindung kepada kekuasaannya yang Qadim minasyaitonir rajim berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk kembali a'udzu azim al'azim wa karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim setelah itu baca selawat nah uh, baca bismillah dulu bismillah Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Juga nggak apa-apa. Tapi yang diangkat di dalam hadis ini, Bismillah Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma ftahli abu wa barahmatik. Nah, itu. Jadi berlindung, baca Bismillah. Nah, kemudian uh, baca sholawat. Kemudian berdoa. A'udzu billahi al-azim wa bi wajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim sama saja ya. Lalu doa yang sangat umum yang kita ketahui di pelajaran-pelajaran TK SD itu Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Nah, itu apabila kita mau memasuki Masjidil Haram. Gitu. Ya? Faida ra'al baita lalu jika sudah melihat Ka'bah, jika sudah melihat Ka'bah, coba diperhatikan di sini memasuki Masjidil Haram dulu, setelah itu maju lalu melihat Ka'bah. Ini Uh, 10 tahun yang lalu masih seperti ini Jadi uh, tahun 2009-2010 itu Orang di pintu Masjidil Haram belum bisa lihat Ka'bah Tapi setelah direnovasi Sekarang di luar itu bisa langsung melihat Ka'bah Jadi masih belum masuk masjid belum memasuki belum melewati pintu masjidil Haram, Ka'bah sudah bisa dilihat. itu renovasi sekarang. Nah, kalau begitu berarti doa melihat Ka'bah ini didahulukan di luar masjid tidak apa-apa kan? Doa melihat Ka'bah tidak berkaitan dengan di dalam atau di luar masjid. Tapi kalau melihat Ka'bah lalu berdoa. Nah, ketika melihat Ka'bah mengangkat tangan dan berdoa. Nah, Fa'idha ro'al bayta rofa'a yadaihi insya'a. Apabila melihat Ka'bah, maka ia mengangkat kedua tangan. Boleh, tidak diangkat juga nggak apa-apa. Karena itu dikatakan di sini insya'a. Li thubutihi ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma. Karena berkaitan dengan mengangkat tangan, ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tetapi, eh, yang lebih adalah doanya. Jadi, begitu mendekat ke Masjidil Haram melihat Ka'bah berdoa boleh mengangkat tangan boleh tidak? nah apabila dua-duanya boleh maka yang ada tambahan amal itu punya nilai lebih baik karena itu lebih baik mengangkat tangan lebih baik mengangkat tangan gitu boleh angkat tangan boleh boleh nggak angkat tangan boleh Nah, yang lebih baik angkat tangan. Apalagi adab doa umum itu disunahkan mengangkat tangan. Maksudnya doa umum itu doa kayak gitu tidak ada tuntunannya mengangkat tangan atau tidak ada tuntunan langsung tanpa mengangkat tangan. Nah, doa yang mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan itu tidak ada tuntunannya secara khusus, maka sunnahnya adalah dengan mengangkat tangan. Mengangkat kedua tangan, nah, mengangkat kedua tangan itu seperti apa? Tidak ada penjelasan mengangkat tangan itu di atas kepala, lurus kepala, di depan mulutnya, atau di bawah tidak ada, tapi e, ulama memberikan penjelasan, penjelasan itu, nah, misalnya sosok Fauzan itu berikan penjelasan didekatkan ke mulutnya karena difahami itu adalah e, seperti orang yang betul-betul penuh harap kepada Allah SWT di dalam doanya. Nah, adapun maknanya itu lebih apa lebih itu apabila orang itu menilai yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah adalah dengan misalnya seperti ini maka menjadi itu lebih baik karena intinya adalah mana yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah yang lebih menunjukkan kesungguhannya di dalam doanya. Kembali melihat Ka'bah, mengangkat tangan dan berdoa. Doa apa? Doa yang ada riwayatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an adalah Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Allahumma antas salam. Ya Allah engkau lah yang maha selamat. Allah SWT maha dari segala aib, dari segala kekurangan. Allah maha sempurna, maha baik, tidak ada kekurangannya sedikit pun, tidak ada kesalahan dan kejelekannya sedikit pun. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Dan dari mulah keselamatan hamba, keselamatan semua makhluk itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat apanya? Selamat imannya dari khurafat, dari kesyirikan, dari hal-hal yang membatalkan atau merusak iman. Keselamatan iman itu karunia Allah SWT. Keselamatan ibadah dari ibadah yang bid'ah, dari ibadah yang tidak ikhlas, yang riak, dari ibadah-ibadah yang jelek, Keselamatan ibadah juga karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Keselamatan rizki dari yang haram juga karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Keselamatan badan gitu, dari penyakit juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segala bentuk keselamatan, keselamatan iman, keselamatan ibadah, keselamatan badan, keselamatan harta, keselamatan yang berkaitan dengan keselamatan dunia akhirat karunia Allah SWT. Allahumma antas salam wa minkas salam sambil mengangkat tangan melihat Ka'bah. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana nabi salam. Maka hidupkanlah kami ya Allah selalu di atas keselamatan. Mohon kepada Allah SWT agar kita hidup di dunia, hidup di atas jalan yang selamat, di atas segala hal yang menyelamatkan, kita kembali kepada Allah kembali dengan selamat, dibangkitkan nanti di akhirat, dibangkitkan dalam keadaan selamat, itu yang kita harapkan. Lah, ini dibaca tatkala melihat Ka'bah sambil mengangkat tangan, kita ini mau masuk rumah Allah, kita dipanggil oleh Allah, kita memenuhi panggilannya, dipanggil kemana, dipanggil untuk menuju ke rumah Allah yang paling istimewa kita mau masuk rumahnya begitu lihat Ka'bah Baitul Atik Baitullah Nah, ya, itu nama-nama Ka'bah ya. Nah, kita mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau lah Zat yang Maha Selamat. Keselamatan semua hamba darimu ya Allah. Nah, maka hidupkanlah kami di atas keselamatan. fahaina Rabbana bisalam itu itu eh, yang berkaitan dengan sunnah memasuki kota Mekah sampai memasuki Ka'bah, gitu. Dan apa boleh doa yang lain? Jawabannya boleh, boleh doa apapun boleh, gitu. Nah karena itu di sini itu wada' bima tayassarolah dan berdoa apa yang mudah baginya, apa yang ia inginkan. Wa in da'a Umar dan apabila berdoa dengan doanya Umar radhiyallahu an gitu. Fahasan, maka itu adalah baik li anhu karena ini hadisnya benar dari Umar radhiyallahu an doanya adalah Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam nah eh, itu sunnah memasuki kota Mekah kita ulang ya supaya kita betul-betul mantap bahwa sunnahnya kita ulang tapi kita tambahin bagaimana dengan keadaan sekarang gitu. memak memasuki kota Mekah disunahkan berhenti di perbatasan yaitu di ritua nama lembah dulu namanya ritua nama daerah nama daerah ritua lalu di situ bermalam ya, sampai sholat subuh di situ. Nah, kalau mau masuk kota Mekah disunahkan untuk mandi dan masuknya kota Mekah siang tidak malam. Nah, kalau kita umroh dari berangkat dari Madinah, kalau berangkatnya menjelang asar, menjelang asar karena berangkatnya diumumkan kepada jamaah nanti habis sholat duhur berangkat berarti sholat duhur dulu di Masjid Nabawi setelah itu makan siang dulu setelah itu persiapan untuk berangkat sampai menjelang asar baru berangkat kalau menjelang asar baru berangkat maka malam baru sampai disunahkan untuk bermalam di situa tidak bisa bermalam di zaman sekarang. Kenapa? Karena rombongan sekarang begitu masuk langsung menuju hotel. Tidak boleh kalau nggak kayak gitu. Akhirnya sunnah ini tidak bisa dilakukan. Yang kedua mandi memasuki kota Mekah. Mandi masuk kota Mekah. Mandinya di mana di perbatasan sekarang juga tidak bisa. Kenapa? Ya bis itu tidak bisa menurunkan penumpang di situ langsung menuju ke hotel dekat dengan Masjidil Haram, nah, akhirnya bagaimana? Paling tidak begitu nyampe di hotel, kita, maka kita harus paham, harus sesegera mungkin untuk mandi. Kenapa? Karena harusnya kita mandi itu di perbatasan. Nah, kita sudah terlanjur masuk sampai dekat Masjidil Haram. Nah, malam hari terus kita masuk Masjidil Haramnya untuk melaksanakan umroh. Bagusnya langsung atau nunggu besok? Bagusnya itu nunggu besok. Kenapa? Sunnahnya kan siang. Sunnahnya kan siang. Nah, itu. Nah, tapi umumnya jamaah sekarang tidak langsung dan selesai tahalul terus bebas dari larangan-larangan ikhram. Nah, itu ke keadaan sekarang seperti itu. Meskipun ini hukumnya hanya sunnah. Nah, yang satu jangan sampai ditinggal karena zaman sekarang yang satu ini masih bisa apa itu? Yaitu begitu nyampe sesegera mungkin mandi. Nah, itu. <tuh> yang kedua, memasuki kota Mekah dari arah yang paling tinggi, masuki Masjidil Haram dari arah yang tinggi. Kalau hotelnya di Ajiat, maka otomatis. Ya, kenapa? Karena dataran yang tinggi itu dari arah Ajiat atau di belakangnya marwah. Di belakangnya marwah, gitu ya. Nah, kalau lihat dataran tinggi di belakang marwah, nah itu dataran dari dulu sampai sekarang itu dataran tinggi. Dari Masjidil Haram itu dataran tingginya di situ. Nah, jadi masuk dari sana itu sunnah. Lah, kalau misalnya kita di Zamzam atau di Hilton itu di, di, yang rendah, gitu. Di arah yang yang rendah, di lembah yang rendah, gitu. Lagi nah, mana? Ya, seandainya betul-betul ngikuti sunnah ya minggir muter terus nanti masuk dari arah sana nah jadi gitu nah berikutnya ya, yang berkaitan dengan eh, mendekat mendekat tadi itu melihat masjidil haram di zaman sekarang ini setelah renovasi selesai ya, nah baru di luar masjidil haram sudah bisa melihat ka'bah maka sebelum masuk begitu melihat Ka'bah mengangkat tangan dan berdoa Allahumma antas salam wa salam rabbana bisalam terus masuk masuk jangan lupa ini masuk rumah Allah SWT. sunnahnya sunnahnya mendahulukan kaki kanan mendahulukan kaki kanan terus masuk dan apabila masuk dalam keadaan ihram tidak ada tahiyatul masjid apabila kita masuk Masjidil Haram dalam keadaan ihram tidak ada tahiyatul masjid. Lah terus masuk kalau kalau e, punya kewajiban salat wajib, salat wajib. Misalnya masuknya jam berapa? Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 siang sore itu. Ya. Nah, maka salat maghrib, eh salat zuhur, salat asar. Kalau masuknya habis maghrib, jam 8, jam 9, jam 10 malam ya masuk sholat maghrib, sholat isya itu kewajiban tidak apa-apa, masuk langsung sholat terus setelah itu langsung tawaf tawaf ya. Yeah. nah, kalau kita masuknya misalnya jam 6 pagi jam 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi sampai menjelang zuhur ndak ada sholat tahiyatul masjid apabila masuk dalam keadaan ikhrom. Masuk dalam keadaan ikhrom ini maksudnya apa? Ya kita dalam keadaan ikhrom punya kewajiban tawaf dan sa'i. Maka maka ndak ada tahiyatul masjid. Masuk langsung tawaf. Masuk langsung tawaf. Sampai di pelataran tawaf, sampai di pelataran tawaf akan masukkan masih di masjid bagian luar, gitu, masjid masuk pintu masjid, masuk bagian pinggir, masuk di tiang-tiang yang dulu tiangnya sangat banyak, sekarang sudah direnovasi, sudah hampir nggak ada tiang, tiangnya satu dua aja, tapi satu tiang itu besarnya diameternya lebih dari 5 meter, bahkan itu ada yang lebih dari 10 meter diameternya tiang itu, atau panjang lingkaran tiang maksud saya. Nah tapi di sini nanti di sana baru tiang lagi kayak itu. Nah kembali ya. eh jalan Nanti kalau sudah di pelataran Tawaf Pelataran Tawaf itu apa maksudnya? Maksudnya yang tidak ada atapnya Apabila Tawafnya pakai jalan kaki Itu disiapkan pelataran Tawaf Lihat ke atas itu langit Nah tapi di pinggirannya itu kan ada eh, Dek lantai 2, lantai 3 kan gitu Nah kalau sudah di pelataran Tawaf Lalu menuju ke arah Atau menuju ke lurus dengan hajar aswad nah, di pelataran tawaf itu sebelum mulai, nanti ada sunnah-sunnah tawaf yang akan dibahas insya allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang gitu. jadi mulai merubah bagian ikhram itu nanti sunnah-sunnahnya tawaf jadi sunnah-sunnahnya masuk Mekah sampai di situ sebelum masuk kota di perbatasan ada sunnahnya yaitu bermalam, mandi dan masuk Mekah siang, itu sunnah setelah itu memasuki masjidil haram sunnahnya dari arah dataran tinggi keluar dari masjidil haram dari dataran rendah yang ketiga itu sebelum masuk masjidil haram melihat ka'bah berdoa dan yang terakhir memasuki masjidil haram jangan sampai lupa tangan kanan, eh, kaki kanan lebih lebih dulu. Itu dulu yang kita baca dan insya Allah akan kita lanjutkan yang akan datang. E, pembahasan kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah sunnah-sunnah memasuki kota Mekah, khususnya bagi yang masuk ke kota Mekah dalam keadaan ihram, berarti dia mau umroh atau mau haji. Nah, maka memasuki kota Mekah itu di dalam hadis disunnahkan, disunnahkan berhenti di perbatasan dan bermalam di perbatasan Nabi SAW bermalam di perbatasan Mekah yaitu di Tua. namanya adalah eh bapak-bapak yang sudah pernah haji gitu ya sering atau pernah waktu mana sih atau waktu di sana itu atau waktu umroh terus dikasih tahu ini adalah jarwal gitu ya nah kalau di tua itu sudah mendekat lagi daripada jarwal gitu ya nah jadi itu kalau pernah mendengar seperti itu. Nah, bermalam di Titua. Setelah itu, mau memasuki kota Mekah disunahkan untuk mandi. Yang ketiga, kalau bisa masuk Mekah itu sunnahnya malam hari. Yang keempat, masuk Masjidil Haram dari dataran yang tinggi. Dataran yang tinggi kalau sekarang itu di Jalan Ajiat atau di, belak di jalan di belakangnya Marwah. Eh, kalau kita tahu Uh, istana terus ujungnya istana itu nanti ada dataran tinggi biasanya ada pesawat uh, ada helikopter turun di situ helikopternya eh uh, tamu eh uh, tamu istana gitu ya atau nah itu itu dataran tinggi itu turun nanti akhirnya itu di tempatnya marwah sofa marwah lah marwah itu nah terus nanti turun lagi masuk ke Masjidil Haram nah Masuk ke masjid disunahkan dari dataran yang tinggi. Setelah selesai itu kemudian sa'i keluar dari masjidil haram disunahkan melalui dataran yang rendah. Dataran yang rendah, kalau sekarang ya jalan misfalah itu menuju ke arah pintu menuju ke arah misfalah itu rendah, menuju ke kirim Zamzam ke Hilton itu adalah eh, daerah yang datarannya rendah. Nah, itu jadi masuk dari dataran tinggi keluar dari dataran rendah sebelum masuk melihat Ka'bah nah, ini ini yang amalan yang sangat penting ya hendaknya kita perhatikan sebelum masuk kita pertama kali melihat Ka'bah melihat kiblat kita sebagai umat Islam, nah, insya Allah hati itu ternyuh hati itu akan mengagungkan gitu ini itu adalah kiblat kita. Nah, ini ada di rumah Allah SWT. Dan kita sedang dipanggil oleh Allah. Terus melihat. Lah, kita dituntunkan untuk apa? Untuk mengangkat tangan. Sambil berdoa. Allahumma antas salam. salam. Fahayyina rabbana bisalam. Nah, dan boleh doa lain. Kemudian memasuk. Maju. Terus masuk masjidil haram. Jangan lupa berdoa. A'udzubillahil azim. Wabi karim wa qadim. rajim. Bismillah Allahumma salli ala Muhammad wa, ala Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Allahumma ftah li abu rahmatik. Nah, terus jalan jalan terus menuju ke pelataran Tawaf. Nah, sampai di situ pelajaran kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti pelajaran ini kelanjutannya. Apa saja nanti sunnah-sunnah tatkala kita sudah di pelataran Tawaf untuk melakukan Tawaf. Mungkin itu dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi bekal kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. rabbil alamin. Al-Iman TV. Sarana penyubur keimanan.